Sekarang soal nomor 10. Bu Eni memberikan 28 mangga dan 56 apel. Setiap orang akan mendapatkan jumlah yang sama. Banyaknya buah yang diterima adalah... Berarti soal nomor 10 ini FBB karena mendapatkan jumlah yang sama. Berarti mencari FBB dari 28 dan 56. Kita bisa bagi 7. 8 bagi 7, 4. 5, 6 bagi 7, 8. Dilingkari. Kemudian kita bagi 2. 4 bagi 2, 2. 8 bagi 2, 4. Kemudian dilingkari karena bisa membagi keduanya. Kemudian dibagi lagi 2. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Dilingkari. Kemudian bagi 2. Buatnya jadi 1, satunya tetap turun. Tidak dilingkari karena hanya bisa membagi 2. Maka FBB sama dengan 7 kali 2 kali 2. 7 kali 2 pangkat 2 sama dengan 28. Sekarang soal nomor 11. Tentukan faktor persekutuan dari 10 dan 20. Kita kerjakan yang 10 dulu. 1 dengan 10, 2 dengan 5. Setelah itu tidak ada lagi. Kemudian sekarang ke 20. 1 kali 20, 2, 20 bagi 2, 10, 3 tidak ada, 4, 4 dengan 5, kemudian 5, 5 dengan 4 nya tidak bisa ditulis ya, karena sama saja. Nah, itu kita tuliskan, jadi faktor persekutuan dari 10 yaitu 1, 2, 10 dan 5. Kemudian faktor persekutuan dari 20. 1, 2, 4, 5, 10, 20. Karena yang dicari adalah faktor persekutuan, maka dicari yang sama. 1, 2, 5 dan 10. Maka faktor persekutuan sama dengan 1, 2, 5 dan 10. FBB dari 35 dan 45 adalah 35 dan 45 dibagi 5. 35 bagi 5, 7. 45 bagi 5, 9. Kemudian kita bagi 7. Ini jangan lupa dilingkari karena bisa membagi keduanya. Kemudian bagi 7. 7 bagi 7, 1. 9-nya tetap. Kemudian dibagi 3. 1-nya tetap, 9-nya menjadi 3. Kemudian dibagi lagi 3. 1-nya tetap, 3-nya menjadi 1. Maka FBB sama dengan 5.